Hai sahabat-sahabatku, selamat datang kembali di channel Horsta Ganteng XCJ. Here we go. Daftar petarung karo yang juara di MMA. Siapa saja sih petarung terbaik dari tanah karo? Nah, banyak sekali petarung terbaik yang saat ini bertarung di MMA, seperti Andi Tarigan yang sudah pensiun. Namun hanya beberapa yang pernah melewati sabuk atau belt di bingkang mereka. Berikut kriterianya. 1. Brando Mamano. Mantan juara kelas strawweight ini memiliki rekor personal 15 kali bertarung, 9 kemenangan, 6 kekalahan, dan 3 kekalahan beruntun dialaminya. Namun, Tiger Karo ini memiliki rekor camik di MMA Indonesia, rekor kemenangan KO tercepat. Menarik bukan? Pria kelahiran 1993 ini memiliki tato yang sangat unik, yaitu The God Only Judgment. Theodorus Ginting. Theodorus Ginting merupakan mantan juara kelas welterweight nasional sebelum dikalahkan Indra Patalino dalam perebutan sabuk nasional. Pria kelahiran 1984 ini memiliki julukan Singa Karo. Saat ini rekor profesionalnya nyaris tak terkalahkan. Berikut 6 kemenangan dan 1 kalah yang melambungkan namanya saat perebutan sabuk versus Ahong. Ephraim Ginting. Nah, sebelah itu bukan si Wolfman atau Serigala. Pria kelahiran Tanah Karo memiliki rekor sangat mentren, yaitu 6 kemenangan tidak terkalahkan. Saat ini, Ephraim masih memegang sabuk juara kelas featherweight nasional. Dia pernah mengalahkan AF di perebutan sabuk. Sangat hebat bukan? Next, Faisal Lasa Sembiran. Juara baru kita berjaya setelah menumbangkan Novan Kaunang baru-baru ini. The Cannibal, julukan Faisal, menang mutlak atas Novan. Ini adalah duel trilogi mereka. Saat ini, Faisal memiliki rekor 9 pertarungan, 7 kemenangan, dan 2 kekalahan. Nah, Peter Karo, ini hebat sekali bukan? Siapa lagi sahabat yang akan kita bahas? Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.